Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini kita akan update kembali kondisi Exit Tol Bocimi 3 di kawasan Cibolang Kaler. Dan di depan kita ini Jalan Nasional Bogor Sukabumi, arah yang depan sana menuju kawasan Bogor Jakarta dan sebaliknya. Ini mengarah ke arah Sukabumi. Update di kawasan Cibolang Kaler. Dan ini juga bisa sebagai jalur alternatif menuju kawasan Cibadak ataupun tersambung dengan alternatif simpang gerak Cibadak. Kawasan Pasakian Kemala Raja. Ini kecamatan di wilayah Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat. Selajambe belum ada aktivitas alat berat. Nah, ini di sebelah kiri lokasi Tol Bocimi. Seperti ini kondisinya Sobat itu di kawasan Kampung Cimahi Cibolang Kaler. Dan di sini juga sudah terpasang rambu. Seperti ini Kampung Cimahi. Tempat itu di kawasan Kampung Cimahi ya, Cibolang Kaler. Itu kawasan Selajambe yang ke sebelah kirinya tuh ada pembongkaran. Dari lokasi ini kita menuju kawasan Cibalung. Nanti akan melewati lokasi Talaga juga ya. Jadi simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ini jalan Ceringgit. Oh, kita lihat dulu ke sini ya. Ini seperti ini kondisinya. Tadi kita dari arah sana. Banyak anak-anak yang sedang main layangan.
kawasan Cimahi, nanti lokasi exit tolnya berada di depan sana ya. Ke depan maksudnya, di depan jalur Lingkar Selatan Sukabumi Jawa Barat. Oke, kita lanjut menuju kawasan Talaga. Kemudian Cibalung. Cirengget, Desa Cibulan Kaler, Kecamatan Cisahat. Update terkini seputar progres jalan tol Cimahi tahap 3. Insya Allah secara YouTube Edward Ridho akan update setiap hari. Dari lokasi Kampung Cimahi dengan Talaga kemudian Cibalung itu tidak terlalu jauh ya, tepatnya. Nah, sekarang kita memasuki kawasan Desa Talaga. Terlihat di sebelah kiri bangunan sudah dibongkar rata. Namun untuk alat berat belum ada aktivitas di kawasan ini ya. Di kawasan Talaga. Oke, seperti ini kondisinya. Bangunan di sebelah kiri dan kanan, mungkin ini untuk pelebaran ya nantinya. Oke, kita menuju kawasan Cibalung.
juga sudah ada himbauan ya, kurangi kecepatan. Oke, seperti ini kondisinya sobat YouTube. Ini di kawasan Cibalung, Talaga, Caringin, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, jadi untuk pembersihan lahannya baru sampai lokasi ini di kawasan Cibalung. Seperti ini sobat YouTube, update di kawasan Cibalung ya, Desa Talaga. Ini arah yang ke depan sana menuju Sukabumi, dan sebaliknya ini yang menuju ke arah Bogor Jakarta. Seperti ini penampakannya. Ini jam istirahat ya. Kondisi di kawasan Cibalung. Dan tadi itu kita dari arah sana. Dan seperti ini kondisinya. Dan ekskavator sudah berada di ujung sana sekarang sobat itu. Oke, seperti ini kondisi di kawasan Cibalung. Dan saat ini ekskavator sudah nyebrang nih ke depan sana. Dan ini juga sudah ada galian. Ini arah ke depan sana menuju Bogor, Jakarta. Ini jam istirahat seperti itu. Kita lanjut lagi.